Gimana rasanya collab sama masterpiece Andi Rianto nih, Leodra? Pastinya seneng banget lah. Aku juga Sang Dewi ini kan, aku tahu lagu ini dari aku kecil, mungkin kelas 5 SD. Aku juga sempet bawain waktu aku kan orang Medan, jadi beberapa kali kayak lomba di Medan aku pernah bawain lagu Sang Dewi ini. Yang gak nyangka aja, yang tadinya aku cuma bawa lomba di panggung biasa, sekarang kayak udah lagu aku yang aku remake gitu loh. Jadi emang suatu pressure juga, sebenarnya banyak pressure-nya sih, karena kan lagu ini kan diisi sama Mititi ya, Iya. Indonesia gitu loh. Sedangkan aku apalah, aku rempah-rempah doang kan. Terus recycle lagu ini ya cukup challenging, tapi hasilnya puji Tuhan direspon dengan sangat baik.